Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 76,348 pemeriksaan pada hari semalam bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 3,903 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 19,615 anggota. PDRM juga telah mengenakan 138 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 267,373 kenderaan berbanding dengan 283,677 kenderaan pada hari sebelumnya. Sebanyak 93 kenderaan telah diarah patah balik atas cubaan rentas negeri tanpa kebenaran dan antara negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri yang tertinggi adalah Pahang 38, Melaka 27 dan Selangor 24. Semalam PDRM telah menahan seramai 56 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut seramai 46 individu telah pun direman manakala 10 individu diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 88 individu di atas pelbagai kesalahan engkar PKP. Namun, tiada kompaun yang dikeluarkan di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Oleh itu, sekali lagi saya mengingatkan supaya semua rakyat mematuhi SOP dan peraturan yang ditetapkan. Kerjasama dan kawalan kendiri daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah amat penting di dalam kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 7,469 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Sebanyak 10,996 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,643 pusat perniagaan, 4,088 bangunan kerajaan, 1,581 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,332 tempat awam dan 352 pasar raya. Semalam, sebanyak 43 operasi sanitasi yang meliputi 37 zon di 12 negeri antaranya Sabah 11 operasi, Johor 8 operasi dan Melaka 4 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sejak 8 pagi sehingga 8 pagi 3 Jun, sebanyak 185 pusat kuarantin telah beroperasi iaitu sama seperti hari sebelumnya yang mana 14,820 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 400 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Singapura, Indonesia, China, Qatar serta Jepun dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 49,206 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020. Manakala seramai 38,000
341 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, dari 27 April 2020 sehingga hari ini, Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah pun menghantar pulang seramai 57,729 pelajar IPT yang berada di kampus-kampus seluruh negara pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Semalam, 915 lagi pelajar telah dihantar pulang melalui 7 penerbangan. Seramai 700 pelajar masih berada di kampus dan akan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing dalam masa terdekat. Hari ini, tiada jadual penghantaran pelajar-pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. Mengenai barang keperluan asas, semalam, Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan barangan di 973 premis perniagaan termasuk peruncit iaitu 766, 173 pemborong dan 34 pengilang. Dari segi pemerhatian, dapatan oleh KPDNHEP adalah secara keseluruhan barang bekalan barang keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan di dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Manakala Kementerian Pertanian juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan juga memberikan jaminan bahawa bekalan barangan keperluan di peringkat pengeluar juga mencukupi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan sepanjang musim perayaan ini dan seterusnya kerana ianya dijamin mencukupi. Mengenai tindakan KPDNHEP yang melakukan pemeriksaan di atas pematuhan SOP PKPB, semalam mereka melakukan sebanyak 2,021 pemeriksaan. Pemeriksaan KPDNHEP mendapati 1,872 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebanyak 146 premis telah diberi nasihat dan 3 premis lagi diberikan amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Jadi seperti biasa, pihak kerajaan ingin menasihatkan dan menggesa pengusaha supaya terus mematuhi SOP kerana tindakan melanggar SOP boleh mengakibatkan premis perniagaan mereka ditutup. Begitu juga dengan pengunjung, pelanggan yang memasuki premis-premis perniagaan juga dinasihatkan untuk mematuhi siap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ingatan saya seperti biasa, sewaktu membeli belah, jangan membawa anak-anak kecil dan juga warga emas kerana mereka merupakan warga yang berisiko tinggi. Itu saja untuk hari ini. Terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Datuk Sri Faizal dari Bernama. Terdapat laporan media yang mengatakan kerajaan telah mengenakan PKPD di Taman Langat Murni Kuala Langat. Adakah ini merupakan PKPD terbaru kerana tiada kenyataan rasmi daripada pihak kerajaan? Ada juga mengatakan kerajaan seperti diam seribu bahasa yang tidak menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Terima kasih. Okey. Kita tak diam seribu bahasa sebenarnya. Saya dah sebutkan bahawa PKPD dia ada dua. Yang pertama PKPD yang
kita telah laksanakan seperti di Selangor Mansion, di Pasar Borong, Selayang dan sebagainya. Yang keduanya, PKP yang dilaksanakan secara pentadbiran. PKPD juga seperti PKPD tetapi dilaksanakan secara pentadbiran. Untuk PKPD, kita membuat memagar kawasan tersebut dengan kawat berduri dan tidak membenarkan sebarang pergerakan keluar masuk daripada kawasan PKPD. Di kawasan PKP di pentadbiran, kita memagar juga kawasan tersebut, memagar juga dengan kawat berduri, tetapi ada keluar masuk. Ada keluar masuk. Iaitu penduduk di dalam kawasan tersebut boleh keluar, tapi dengan pemeriksaan kesihatan dan sebagainya sewaktu mereka nak keluar dan masuk. Tetapi dari segi saringan kesihatan, buat swab test dan sebagainya, sama saja dilakukan kepada semua penduduk yang berada di dalam kawasan yang di apa nama lockdown tersebut, di PKPD tersebut. Cuma beza satu sajalah, yang PKPD langsung tak boleh keluar, tetapi di sini boleh keluar untuk membeli makanan dan sebagainya, tetapi mereka diperiksa. Walaupun saringan wajib kepada semua yang berada di dalam kawasan PKPD tersebut. Walaupun pentadbiran pun, saringan 100% juga. Alright? Okey, terima kasih. Oh, dia. Ada lagi. Okay. Tun Sri Samsiah dari Bernama, berkenaan keputusan kerajaan yang membenarkan pergerakan rentas negeri bagi urusan akad nikah, adakah pihak kerajaan akan membenarkan urusan pendaftaran perkahwinan juga bagi rakyat Malaysia yang bukan Islam? Ya, bagi yang bukan Islam, bagi yang bukan Islam, sejak PKPB dilaksanakan, PKPB ya, kita telah pun membenarkan mereka mendaftar perkahwinan. Cuma jumlahnya hanya 4 orang saja, iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan dan 2 saksi. Itu saja. Dan memang kita benarkan. Ya? Alright? Datuk Sri, berkaitan dengan penggambaran yang akan bermula pada 10 Jun nanti, so adakah pelakon, kru dan syarikat produksi perlu menjalankan ujian saringan? Dan soalan kedua pastinya ia melibatkan makeup dan dandanan rambut. Konsep dia sama seperti gunting rambut lah. So jadi adakah diorang pun dibenarkan penggambaran? Okey. Untuk pelakon dan syarikat produksi dan kru tidak diwajibkan membuat swab test. Ya, kerana seperti saya sebutkan, kita hanya melakukan swab test apabila timbul isu yang berkaitan dengan COVID positif di kawasan tersebut. Kawasan penjara, tak pernah pun kita arahkan buat swab test. Tetapi berlaku positif, COVID positif di penjara Sungai Buloh, maka kita lock the whole block dan kita arahkan supaya semua 600, kalau tak silap saya, 600 banduan tersebut di membuat swab test secara wajib. Jadi kalau ada kes yang melibatkan COVID positif, barulah kita arahkan untuk membuat swab test secara wajib. Jadi tidak ada kluster penggambaran filem ni, jadi tidak ada memerlukan mereka membuat swab test secara wajib. Walaupun demi keselamatan mereka, kalau mereka secara sukarela untuk membuat swab test kepada pelakon, kru dan sebagainya, kita mengalu-alukannya. Mengenai pendandan. Pendandan ya, bukan pengunting rambut ya, pendandan. Pendandan rambut. Ada SOP yang telah pun mereka bangunkan. Ya. Telah pun mereka bangunkan, iaitu pendandan tu mesti memakai face shield. Dia berbeza dah, face mask seperti yang kita pakai ni, face mask, face shield yang plastik yang tutup cover semua sekali tu. Itu face shield. Mereka kena pakai face shield, pakai sarung tangan juga. Dan peralatan tu khusus untuk setiap individu. Dia tidak berkongsi. Tidak berkongsi. Setiap artis tu berbeza dengan artis yang lain. Special peralatan untuk untuk makeup dan sebagainya tu berbeza-beza setiap
artis yang berkaitan. Jadi tidak ada percampuran dari segi apa nama alat makeup dan sebagainya, tidak ada. Dan lebih-lebih lagi yang pentingnya adalah face shield yang perlu dipakai oleh apa nama pendandan tersebut. Dan mereka juga, syarikat pengamaran mesti melantik seorang penyelia keselamatan khusus untuk memantau dari segi pematuhan SOP di kalangan pekerja-pekerja, pelakon, kru dan sebagainya. Okey. Datuk Sri, PKPB kini berbaki kurang seminggu, iaitu 6 hari saja lagi. Adakah kerajaan akan membuat sebarang pengumuman mengenai PKPB disambung atau tidak dalam minggu ini? Ya, seperti biasa, setiap kali kita menyambung, kita akan adakan, kita akan membuat pengumuman. Setakat hari ini, kita belum tahu lagi kerana belum ada perbincangan untuk sambung atau tak sambung. Once keputusan dah dibuat, kita akan umumkan. Sambung pun kita umum, tak sambung pun kita umum. Jadi tunggulah apabila pengumuman tu dibuat nanti. Datuk Sri, adakah guru sudah dibenarkan bertugas kerana terdapat maklumat dari guru yang terima arahan bertugas ramai 20 orang di sekolah dan mereka diarah berada dalam daerah bertugas sebelum 9 Jun? Ya. Sekolah masih bercuti. Ya, sekolah masih belum dibuka. Oleh itu, pihak Kementerian Pendidikan masih belum mengeluarkan sebarang arahan untuk guru bertugas. Tidak ada. Tidak ada, ya. Setakat hari ini. Tapi kalau guru itu secara sukarela nak pergi sekolah, nak menolong guru besar dan sebagainya, itu bukan arahan daripada Kementerian Pendidikan. Yang ada itu hari hanyalah AKP, anggota khidmat pengurusan itu. Seperti kerani dan sebagainya itu termasuk dalam kaki tangan awam, mereka dah pun mula bertugas. Tetapi guru belum lagi. Belum ada arahan daripada Kementerian Pendidikan. Okey, Datuk Sri, soalan saya, adakah penggunaan QR code diwajibkan bagi memasuki premis perniagaan? Terdapat beberapa premis perniagaan yang meminta supaya aplikasi itu untuk memasuki ke premis itu diwajibkan. Sebagai contoh, di Selangor dia ada apps Selangkah. Jadi apabila kita masuk premis tersebut, premis owner tu meminta kita supaya download apps Selangkah dan tidak boleh guna apps lain. Jadi adakah ia diwajibkan? Terima kasih Datuk Sri. Untuk memuat turun ataupun download apps ini memang kita galakkan. Di peringkat pusat kita ada apps My Sejahtera. Ya, dan di Selangor mungkin ada apps dia, di negeri Pulau Pinang pun mungkin ada, di Johor pun ada, mungkin setiap negeri ada. Untuk mempermudahkan urusan kita galakkan. Tetapi bukan sesuatu yang diwajibkan. Sebab kalau sesuatu yang diwajibkan, mesti dia terdapat di dalam peraturan Akta 342. Yang ini tidak ada. Seperti juga memakan topeng, topeng muka dan sebagainya, digalakkan. Macam apps ini untuk mempermudahkan. Mungkin ramai yang tidak bersetuju, tak berapa suka kalau data peribadi dia seperti nombor telefon dan nama penuh diambil. Jadi dia tak apa suka. Jadi untuk mengelakkannya daripada memberikan nama penuh, tulis nama penuh, tulis nombor telefon, gunakan QR code melalui apps-apps yang kita telah pun perkenalkan. Tetapi kalau mereka tidak ada QR code, arahan kita tulis nama dan juga nombor handphone. Itu saja. Jadi wajib tu tak boleh. Ini mungkin peraturan yang diperkenalkan oleh negeri. Dia ianya bertentangan dengan SOP dan juga Akta 342 yang telah pun diperkenalkan dan juga peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi saya harap pihak negeri perlu peraturannya perlu samalah dengan kerajaan persekutuan. Ada negeri yang kita dah benarkan buka restoran sehingga 10 malam. Ada negeri yang masih tidak lagi. Jadi ada yang pukul 7, pukul 8, berbeza-beza. Kalau boleh, eloklah diselaraskan dengan kerajaan persekutuan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.